Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adaide 05. Jadi pengalaman saya mengupload video di YouTube itu pernah terkena file hak cipta yang dikarenakan backsoundnya itu copyright. Jadi di sini saya akan menghapusnya. Caranya dengan menghapus lagunya. Jadi teman-teman bisa buka langsung studio YouTube dan pilih video yang terkena klaim hak cipta. Maka di situ bisa diklik klaim hak cipta dan klik lihat detail. Kemudian bisa pilih tindakan. Jadi di antara ketiga pilihan tersebut saya akan mengganti lagunya. Bagi teman-teman bebas yang mau memotong segmen, mengganti lagu atau potongan lagu. Jadi saya akan memilih ganti lagu. Proses ini memang agak-agak lama atau lelet ya, bisa dikatakan lemot gitu. Oke, kita tunggu saja. Mungkin dikarenakan juga jaringan lelet ini. Setelah itu teman-teman bisa mengganti lagunya yang sudah ada di pilihan tersebut. Jadi saya akan mengganti lagunya dengan memilih lagu yang sebelumnya sudah saya dengarkan. Lagunya itu memang cocok untuk di video ini. Untuk proses penggantian lagu ini cukup lama, bahkan sampai berjam-jam. Tapi dengan cara ini, video yang teman-teman udah upload di YouTube tidak terkena klaim hak cipta lagi. Untuk penyesuaian mengisi backsoundnya itu tergantung selera teman-teman. Oke, jadi backsound sudah bisa disesuaikan. Kemudian setelah itu klik simpan, maka akan langsung memproses penggantian lagu pada video teman-teman yang terkena klaim hak cipta. Nah, jadi ini proses penggantian lagu, tunggu sampai 2-3 jam biasanya sih. Nah, jadi ini video yang sudah melewati proses penggantian lagu, maka tidak ada tampilan klaim hak cipta lagi. Jadi teman-teman bisa cek kembali nanti videonya apakah masih ada yang terkena klaim hak cipta.
Kalau berhasil, maka sukses proses penggantian lagunya atau backsound. Nah, jadi di daftar video ini sudah tidak ada tertulis klaim hak cipta lagi ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan ikuti langkah yang saya sudah berikan di awal video.